Tuhan pimpin langkahnya Terima kasih padamu Tuhan Kau pimpin kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjatkan Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, kita boleh mengawali hari dengan merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Namun, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa di surga yang maha mulia, terima kasih atas berkatmu pada malam istirahat kami dan terima kasih atas berkatmu di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani hari ini, boleh kami bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh menghayati sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini mengambil tema keluarga yang melayani Tuhan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, siapakah Aquila dan Priscilla? Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri Kristen yang hidup pada abad pertama. Mereka bertemu dengan Rasul Paulus dan bersama-sama bekerja sebagai tukang kemah atau pembuat tenda. Kemudian mereka bersama-sama dengan Rasul Paulus berkeliling mengabarkan Injil dan menjadi sahabat-sahabat dekat yang sangat dihormati Paulus. Priscila dan Aquila dicatat bekerja dengan tekun untuk menguatkan gereja mula-mula. Para teolog menyebut mereka sebagai pasangan paling populer di kalangan orang Kristen. Menurut catatan kisah para rasul, mereka mengkoreksi ajaran iman Apolos, salah satu pengkhotbah penting pada zaman itu. Pelayanan dan kepemimpinan mereka sebagai orang awam memberi inspirasi bagi pasangan suami istri, anggota-anggota gereja sampai saat ini dalam bekerja sama sebagai guru dan pengabar Injil dimanapun mereka berada. Nama Priscila dan Aquila Disebut sebanyak tujuh kali di dalam Alkitab, dua kali di Surat Rasul Paulus, beberapa kali di dalam Kisah Para Rasul, dan satu kali di dalam Surat Kepada Timotius. Pasangan ini merupakan penginjil keliling dan pemimpin gereja di jemaat-jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang ditulis ketika Paulus berada di Efesus disebutkan bahwa Aquila dan Priscilla juga ikut pindah ke Efesus. Di kota itu, Priscilla dan Aquila juga bekerja mengurus jemaat beserta keluarganya. Dalam komentarnya yang ditulis dalam Kitab Roma, Paulus menyebut Priscilla sebagai pemimpin gereja yang cukup baik. Melalui catatan tentang Priscila dan Aquila, kita dapat melihat teladan kesepakatan, kekompakan, kesehatian dalam mendukung pelayanan dan dalam terlibat langsung di dalam pelayanan. Rupanya teladan kesepakatan, kekompakan, kesehatian Aquila dan Priscila dalam pelayanan menjadi berkat bagi orang banyak. Pelayanan mereka berdampak pada perkembangan gereja perdana. Bagaimana dengan keluarga kita? Adakah keluarga kita juga sepakat, kompak dan sehati? Ambil bagian di dalam pelayanan? Ataukah justru sepakat, kompak dan sehati untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui teladan Priskila dan Aquila agar keluarga kita terlibat dalam pelayanan yang dilakukan di dalam gereja Tuhan. Dan pelayanan yang dilakukan keluarga kita berdampak bagi perkembangan gerejanya dan berdampak baik bagi semua orang di sekitar kita. Keluarga yang sepakat ambil bagian di dalam pelayanan akan membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur melalui teladan Priscila dan Aquila kami diingatkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Terlebih, kami juga diingatkan agar keluarga kami pun bersehati sepakat untuk bersama-sama melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami enggan melayani Ampuni kami, jikalau selama ini kami menghindar dari pelayanan-pelayanan yang ada. Mampukan kami untuk boleh menerima akan panggilan-pelayanan dari Tuhan, dan kuatkan kami agar kami yakin serta percaya bahwa ketika kami ambil bagian dalam pelayanan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ketika kami bekerja, ketika kami mengusahakan kecukupan hidup. Kami juga boleh turut ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Mampukan kami dan keluarga kami untuk bersama-sama melayani Engkau. Kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami hari ini, hidup membawa berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat melayani bersama-sama dengan keluarga saudara. Tuhan berkati.